Okay, so kita akan start dengan pokok. Pokok josah. Selalu mungkin konten ni nampak nampak mudah. Tapinya kita disebabkan pokok ni pokok senang. Selalunya kalau pokok ni kita dah biarkan lama, dia akan tertanam, dia akan hiduplah, hidup kat tanah. So dia punya akar tu susah sikit. So saya tunjukkan cara-cara ambil dia. Kita just letakkan ha macam tu dan cabut. Ha, nampak. Jadi kalau untuk anak nanas bergrade A ni, kita dia punya kriteria yang pekebun selalu pembeli nak beli, dia punya bonggol ni bersaiz besar, daun dia panjang, gemuk dan rapat-rapat. Dia selalu ada panjang tapi dia cuma beberapa helai sajalah daun. Kalau kita tengok macam ni, ha, daun dia banyak dan panjang, bonggol dia besar, buntut dia punya akar pun sihat. Kita boleh tengok sini. So kita boleh kelaskan ni kepada grade dia. Alright, so kita pilih lagi. Okay, ini juga kita boleh kelaskan kepada grade A. Tapi kita ikut pembeli juga, dia suka. Kalau untuk pekebun-kebun selalu dia suka beli anak benih tua. Sebab apa? Sebab bila kita tanam dalam masa 6 bulan ke 8 bulan kita dah boleh pel lah, orang cakap. Dah boleh sembuh ubat. Alright. So ni kita boleh tengok beza dia. Kalau yang ni dia, kita kena buang depan ni. Dia punya bonggol dia kecil sikit. Daun dia jarang. Kita boleh grade B lah benda ni. Alright. So kita proceed dengan nanas Morris pula. Ni tadi nanas Josah.